Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back my channel Bang Motovlog. Sekarang di Transera cuy. Ya, ini gua lagi di Transera, baru selesai Transera cuy. Gua mau pulang dulu. Udah ada di Transera tadi gua. Gua mau ke sana tapi ya agak sedikit males ya. Apa ya? Lama-lama di sana ya, gua coba dulu satu keliling lagi deh. Orang pada ini cuy, pada malas di sana cuy. Apa ya cuy? Jadi gua kalau udah mulai malasnya, enggak juga sih cuy. Ini karena hari mau hujan nih cuy, makanya gua balik kanan cuy. Balik kanan aja gua kalau udah mau hujan kayak gini nih, udah males gua cuy. Nanti takutnya gua kehujanan basah cuy. Dan gua sekarang ternyata salah jalan. Cuak banget nih. Salah jalan gua ini, bukan jalan sini. Jalan kemana ini? Harus pinggir kali gua lewat nanti. Sana tadi harusnya gua jalan, bukan di sini cuy. Salah jalan cuy, gua harusnya lewat kali tadi cuy. Ngapain gua lewat sini cuy? Wah, kacau kacau. Kalau kita muter-muter tapi ngobrol tuh kadang lupa cuy, di jalan kita yang mana tadi. Ya, bagaimana kabar kalian ya cuy? Semua cuy, semoga kalian semuanya baik-baik saja. Tadi gua harusnya lewat sana bukan lewat sini. Dan ternyata gua jalurnya salah. Tadi gua juga udah dapat di foto itu sih FG-FG-nya. Mudah-mudahan aja ya dapat yang terbaik fotonya. Jarang-jarang cuy kita di foto sama fotografer cuy. Dan ini gua lagi mengarah ke jalan pulang cuy, karena kalau gua terusin di Harapan Indah tadi, gua takutnya itu cuy, takutnya gua nanti kehujanan, gua nggak pakai jaket ya, jadi malah itu cuy, malah basah semua kamera-kamera gua. Gua nggak ada prefer yang bagus tadi. Aduh, nggak pakai jaket, mau pakai sepatu doang gua. Yo. Wah, ajar ntar genteng. Gua nggak rimas lubang. Bahaya di sini, lubangnya banyak banget. Lubangnya gede-gede. Kali ini kan bahaya sih. Iya. Tuh kan. Jadi cuaca, karena cuaca semakin lama semakin gelap ini, udaranya makin lama makin dingin. Gue lebih memilih balik kanan sih. Penting
Kalian sudah lihat gua nyoret tadi Lancera. Tumben-tumbenan itu dibuka, biasanya nggak dibuka. Ini ban depan gua ini rada-rada kempes ini. Banyak cuy orang baru mau ke Lancera, baru mau berangkat. Cuman enggak, jangan dulu lah. Ini dari sini pemandangannya mantap tuh. Mantap cuy pemandangannya. Rumah semua. Tuh, Alindra. Naik ke sana pun bisa untuk nyantai. Kapan-kapan minggu depan lah. Ya. Kita hari Sabtu sih, hari Sabtu kita nyoret di Lancera aja. Kalau sekarang hari Minggu itu emang udah sering sih, udah beberapa kali sih gua. Kita coba di hari Sabtu deh. Kita coba di hari Sabtu. Bahaya nih ininya, apa tuh kebawahnya tuh turunan banget sih. Tadi gua rencana mau pulang lewat ini, lewat Marakas, tapi enggak lah, masih banjir banget sih Marakas sih. Bentar doang gua nyoretnya ini, pokoknya kedepannya sering juga cuy untuk nyoret-nyoret gini cuy. Di bulan puasa nanti kita sambil beli-beli takjil sih, kita ngeplok ya. Gua sebenarnya nggak pede sih ngeplok-ngeplok tempat rame-rame itu, belum terlalu bisa cuy, belum terlalu pede, belum terlalu bisa. Ini biasanya macet nih jam segini nih, ada pulang nih. Kalau pulang kayak gini macet juga biasanya. Duluan pak, silakan duluan pak. Buset, bapak ini ngambil apa nih? Oke, jalan. Jalan sempit, macet juga, ribet. Enak banget sih tarikan ini kayak like. Ini masih menggunakan klep standar sih. Kalau sudah menggunakan klepnya The Racing, mungkin gua nggak kuat. Nggak kuat bensinnya sih. Ini walaupun udah di spek 63 ya, masih irit sih bensinnya sih. Cuman intinya dia tidak bisa lagi menggunakan Pertalite. Harus pertama. Kenapa? Nanti takut rontok mesinnya. Ya udah rontok mesinnya, wah terus mesin lagi cuy. Ya yuk,
simpang lagi. Simpang lagi. Dan sore ini cuy, gua mau ke arah pulang nih, melewati apa namanya ya, Harapan Baru ya, nggak tahu lah itulah pokoknya, pokoknya ke arah yang berbeda di gua pulang kerja biasanya, agak berbeda aja arah pulang yang gua cuy. Biasanya kan gua pulang arah dari tempat apa namanya tuh, bakri ya, pabrik ya. Sekarang wah hujan, ayo cuy, krimis cuy. Hujan cuy, kan baru gua bilang udah mulai gerimis, bahaya, kamera gua udah dibuasa. Mobil-mobil kayak gini masih boleh masuk kayak gini ya, tapi itu udah gak boleh masuk mobil kayak gini. Macet kalau dia lewat jalan yang sama. Nah ini daerah dekat mana ya, ini Wahana Pondok Ungu cuy, dekat Pondok Ungu cuy, ini daerah ini. Ayo yang keduluan mobil tadi, keduluan truk tadi. Oh ini tuh ayo kita dahului, kita lewatin. Samping aja bu, jangan di tikungan cuy, salah kita kalau motor jalannya tikungan. Tadi dia lepasin semennya nih, semen semua yang belakang dia. Aduh, bahaya bahaya. Yo yo, kasih kena lewat cuy. Ah, tikungan nih. Bahaya. Tikungan cuy. Cuy, 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 cuy. Melindas cuy, itu cuy. Bahaya. Hop. Ini betul-betul nggak dikasih lewat tuh cuy. Alhamdulillah bisa juga melewati dia. Ayo kita lihat jalanan berikutnya, apakah masih ada macet. Katanya udah nggak ada macet lagi tuh. Ya oke cuy, mungkin itu aja vlog gua. Semoga kalian terhibur ataupun bisa bermanfaat untuk kalian dan juga bisa menemani kalian cuy. Ya, menemani waktu santai kalian cuy. Nah begitulah cuy, ini karena habis hujan cuy ya, jadi gua sedikit pulang lebih cepat, yaitu karena habis hujan.
mau gerimis lagi. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe video gua agar gua makin semangat lagi untuk bikin-bikin video berikutnya. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.